Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Pemirsa, kali ini berita dari Desa Mekarjaya, Kecamatan Sebanga Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menjadi contoh bagi masyarakat Sebanga Kuala, seorang warga Desa Mekarjaya menyelesaikan masa isolasinya selama 14 hari. Dan ia telah menerima hasil pemeriksaan rapid test yang menyatakan bahwa dirinya negatif COVID-19. Hal ini dijelaskan langsung oleh Dr. Sasa dari Puskesmas Sebanga Kuala, didampingi Kepala Puskesmas Sebanga Kuala. Pasien dari ODP 1 ini dari Mekarjaya sudah mengalami isolasi 14 hari dari tanggal 22 sampai 14 hari ke depan dan dicek rapid testnya di tanggal 10 Maret 2020 hasilnya non-reaktif. Non-reaktif itu menandakan berarti tidak ada antibodi di dalam tubuhnya yang terhadap virus tersebut. Gitu. Jadi bapak ini tetap, pasien ODP 1 Mekarja ini tetap harus menjaga PHBS, menjaga sering cuci tangan, menjaga kesehatan, dan jaga jarak. Boleh, tapi tetap dengan aturan yang berlaku, kayak PHBS, cuci tangan, dan jaga jarak, kayak gitu. Bapaknya boleh tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari. Surat hasil tes ini diserahkan langsung oleh Camat Sebanga Kuala, Herman Wibowo SIPMM, yang disertai Kapolsek Sebanga Kuala, Bimo Setiawan SH, Kepala Puskesmas Sebanga Kuala, Udin AMD, serta Kepala Desa Mekarjaya, Mulyo Adi Sutrisno. Menyampaikan surat dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan pemeriksaan rapid test kemarin. Dan syukur alhamdulillah Tuhan nih ngasih kita jawabannya. Saya nggak tahu istilah Bu Dokter nih nanti menjelaskan Pak perannya. Sudah dijelaskan. Sudah. Yang penting dengan surat ini artinya wacana apa ya, pembicaraan kita di masyarakat segala lain-lain saya pikir sudah selesai lah. Artinya silahkan Pak Puan bersosialisasi lagi dengan masyarakat yang bekerja ya, dengan Sebanga Kuala. Selaku Kapolsek Sebanga Kuala, Bimo Setiawan SH, menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga tersebut dengan tindakannya mengarantina pribadi selama 14 hari, dapat menjadi contoh bagi warga lainnya. Ya, kemudian monggo dipersilahkan Pak Puan untuk berinteraksi sama masyarakat. Jangan dianggap sebagai ini bahan atau dikucilkan sama masyarakat, bukan kan gitu. Ini adalah Pak Pran, kalau kita anggap di sini pahlawannya kan gitu. Sekarang kan kayak gitu Pak. Nah, cara memerangi COVID ini kan gitu dengan berdiam diri di rumah. Nah itu. Nah, jadi jangan sampai merasa dikucilkan Pak Pran, atau jangan sampai sakit hati. Pak Pran pahlawan kok bagi kita di sini. Gitu kan gitu. Atas dukungannya terkait dengan kita nih secara tidak langsung Pak Pran berjuang nih memerangi COVID kan gitu. Dengan Pak Pran di sini karantina pribadi selama 14 hari lebih kan gitu. Saya terima kasih ini sebagai contoh buat masyarakat bahwa COVID ini sangat berbahaya. Dari Desa Mekarjaya, Kecamatan Sebanga Kuala, Sugito, Jurnal TV.